dia nggak ada namanya lengket sama sekali guys. Dan dia juga udah mengandung salmon DNA, yang dimana salmon DNA merupakan untuk kandungan skincare terbaik di dunia guys. Kembali lagi bersama Jojo di sini. So, apa kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya guys. Well, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ucapkan dulu terima kasih banyak nih bagi kalian udah ngeklik dan udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga udah nge-like. Dan gue juga ingetin lagi ya, bagi kalian yang belum subscribe channel dari Jojo Story ini, jangan lupa untuk subscribe-nya dulu ya, karena gratis. Dan juga bagi kalian, jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya untuk tahu updatean video terbaru dari channel Jojo Story ini. Oke guys, tanpa panjang lebar dan berlama-lama, kita langsung aja yuk masuk ke dalam playlist review. Check it out. Ya, seperti di judul dan thumbnailnya, di video kali ini gue mau kasih rekomendasi, gue mau story ini suatu produk yang benar-benar menurut gue tuh oke banget nih guys ya. Kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Karena produknya nih sekecil ini nih guys, tapi manfaat benefitnya tuh sebanyak ini. Penasaran gak sih dengan produk satu ini, kok bisa seperti itu produknya? Bisa banyak banget benefit yang kita dapatin. Wah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja lanjut. Ini dia guys, produk yang gua maksud di video kali ini. Kecil banget kan? Kecil-kecil cabai rawit, ukuran sekecil ini, manfaat benefitnya banyak banget guys. Ini dia, gua kasih lihat, gua tunjukin dulu aja buat kalian. Ini dia produknya guys. Nah, oke, kalian bisa lihat ya. Ini produk itu adalah Sterilift Barrier Renewer Moisture Gelnya dari Essensis guys ya. Ini produknya jujur gue lagi pakai sekarang ya guys. Ya, gue udah pakai kurang lebih 1-2 bulanan. Dan hasilnya menurut gue pribadi nih ya guys, oke banget. Wow, dan nyata banget ya hasilnya. Gue suka banget. Makanya gue pengen rekomendasiin, pengen storyin buat kalian semuanya produk satu ini. Semoga di kalian juga cocok, oke bagi kalian nih yang lagi bingung pengen cari moisture gel apa sih. Gue coba rekomendasiin produk satu ini buat kalian semuanya ya guys. Nah, ini produk ini beneran luar biasa karena gue juga udah pakai seperti yang tadi gue bilang. Udah kurang lebih 1-2 bulan gue pakai produk satu ini guys. Nah, hasilnya nyata banget. Jadi nih, bagi kalian nih, siapa yang lagi nonton video ini yang memiliki kulit kering, kulit beriritasi, kulit kemerahan, atau warna kulit tidak merata, kalian tonton videonya dari awal sampai akhir ya, karena ini benar-benar luar biasa untuk produk satu ini, karena gue mau kasih solusinya dari produk satu ini dari permasalahan kulit yang tadi gue sebutin buat kalian semuanya ya. Ini beneran luar biasa. Dan seperti biasa juga nih guys, sebelum kita apply produk satu ini, gue tunjukin ke kalian semuanya, ke wajah gue, kita mengenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi untuk produk satu ini guys. Yang pertama nih, gue kasih lihat dulu ya, untuk produk ini dia untuk cewek bisa, untuk cowok juga bisa, alias unisex. Jadi bagi kalian para cewek bisa pakai produk ini, kalian para cowok juga bisa pakai produk ini. Makanya gue juga pakai produk ini guys. Dan biasanya nih, gue pakai produk ini sehari 2 kali. Saat pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum istirahat ataupun sebelum tidur guys. Jadi sehari gue biasanya pakai 2 kali produk satu ini guys. Dan produk ini juga sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman, kita bisa pakai, kita bisa gunakan setiap hari. Nah, ada tertera di belakang sini ya. Dan untuk ukurannya, gue kasih tunjuk juga buat kalian. Ukurannya itu adalah 30 mili. Makanya kecil begini, benefitnya banyak banget. Ini ukurannya 30 mili, ada di sini guys, di belakang packaging ataupun kemasannya. Oke, dan sekarang gue tunjukin lagi buat kalian untuk packagingnya dulu ya. Nah, gue kasih lihat lagi. Ini untuk packagingnya, kalian bisa lihat ya.
Di sini ada gradasi antara warna biru bagian atasnya, kemudian juga ada warna pink atau merah muda ya guys. Oke, ini untuk packagingnya, menurut gue sih cantik, cakep juga untuk packagingnya ya guys. Dan di sini tutupnya, kalian bisa lihat, ini tutupnya tuh bening ataupun transparan, ya kalian bisa lihat. Oke, ya. Dan kita buka dulu aja, nih, gue tunjukin ya, ini dia guys, tempat untuk keluar moisture gelnya, ya di sini. Jadi ini higienis, terlindungi, tertutupi oleh tutup dari packagingnya itu sendiri ya guys. Oke, dan ini juga kemasannya atau packagingnya itu untuk bahan plastik itu dia tebal banget, kokoh banget. Jadi gak usah takut namanya tumpah ataupun blobor kemana-mana. Dan juga desainnya itu stylish banget ya kan. Simple, stylish, jadi kita bisa mudah dibawa kemanapun. Bagi kalian nih yang apa ya, hobinya traveling atau staycation kayak gue, nah ini bisa masukin kalian ke pouch kalian atau ke apa ya namanya tempat atau wadah rangkaian skincare kalian atau ke bag ataupun ke koper kalian. Karena ini nggak memakan tempat atau memakan ruang yang banyak. Karena simple, praktis juga guys tuh. Enak banget digenggamnya juga. Ini travel package menurut gue sih ya. Untuk Seralift Barrier Renewal Moisture Gelnya dari Essensis satu ini guys. So gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi dan gue mau kasih tahu juga apa sih benefit yang kita bisa dapat ini dari produk satu ini dan juga ingredientsnya apa. Kok bisa ya sebagus itu? Dan gue hasilnya juga nih, gue pakai hasilnya beneran nyata banget. Kok bisa sih? Makanya pantengin terus, jangan skip. Oke, selanjutnya seperti yang gue bilang, kita akan mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi untuk produk satu ini guys, si kecil-kecil cabai rawit, yaitu adalah Seralift Barrier Renewal Moisture Gel. Dari ingredientsnya apa aja dan juga benefit apa sih yang bisa kita dapatkan dari produk satu ini. Oke, gue bacain aja ya. Yang pertama nih guys, dia mengandung ceramide, kemudian juga dia mengandung DNA salmon, yang dimana DNA salmon itu merupakan rangkaian atau salah satu kandungan dari skincare terbaik di dunia guys, yang ada dalam Seralift Barrier Renewal Moisture Gel satu ini, yaitu adalah salmon DNA. Kemudian dia juga mengandung lithonin, dia mengandung juga dextroskin, centella asiatica, hyaluronic acid, dan dia juga mengandung kolagen, yang dimana dapat membantu mengatasi segala permasalahan pada kulit kita. Jadi bagi kalian mempunyai permasalahan kulit seperti kulit kering, kulit kemerahan, kulit iritasi, dan warna kulit tidak merata, kalian bisa cobain Seralift Barrier Renewal Moisture Gelnya satu ini guys. 5 kali Active Barrier Renewal Moisture Gel as basic skincare for all of you guys. Wah gimana, beneran luar biasa kan untuk ingredientsnya plus juga benefit yang kita bisa dapatkan. Pokoknya pakai produk satu ini ya, yang gue rasain guys, jujur ya. Ini yang gue rasain itu bikin kulit kita menjadi lembab seharian, halus dan juga lembut seharian guys. Pokoknya itu yang gue rasain, luar biasa, nyata banget loh hasilnya guys. Nanti kalau kalian gak percaya juga, kalian bisa cobain sendiri ya. Oke, selanjutnya nih guys, untuk produk satu ini juga sekali lagi dia ada salmon DNA di sini juga tertulis ya, yang merupakan salah satu kandungan terbaik dari skincare yang ada di dunia. Oh, mantap banget ya. Oke, dan kita langsung aja lanjut. Gua mau apply ke wajah gua. Seperti biasa gua mau tunjukin ke kalian. Makanya pantengin terus. Selanjutnya kita apply ke wajah gua ya guys. Ya gua apply nanti ke wajah gua, tapi sebelum gua apply gua tunjukin dulu ke telapak tangan gua yang sebelah sini ya guys. Ya, bagaimana untuk warnanya seperti apa, kemudian teksturnya juga seperti apa. Gua tunjukin ke kalian ya. Gua buka dulu. Oke. Ya, ini gue tuangin ke tangan gue yang sebelah sini ya guys. Kalian bisa lihat nih. Ini dia. Wah, ini dia untuk, kalian kelihatan gak sih guys ya? Ini untuk moisture gelnya, dia berwarna putih ya guys. Oke, dia berwarna putih seperti ini. Dan dia teksturnya itu adalah watery gel. Oke, dan sekarang gue letakkan ke seluruh area tangan gue ini. Oke, nah. Wah, ini ya. Kalian kalau cobain dulu, perhatikan ke tangan kalian atau ke tangan gue ini. Ya, ini dia nggak lengket sama sekali, kalian bisa lihat ya. Nggak ada lengket sama sekali. Malah jadi halus, jadi lembut, cepet banget meresap guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nggak lengket ya, kemudian cepet banget meresap, halus,
ya, dan bikin lembut juga guys, kalian bisa lihat. Dan ini teksturnya tuh ringan banget. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian cobain sendiri di rumah ya guys, ke order, kalian beli, kalian cobain sendiri ya. Ini pengalaman gua yang gua udah cobain ke muka atau wajah gua. Ya, kalian bisa lihat aja di tangan gua juga, kelihatan nggak sih guys ya? Ya, cepet banget namanya meresap seperti ini ya. Oke, dan sekarang gua apply aja ke wajah gua. Makanya, pantengin terus ya. Next, kita akan apply ke wajah gua di seluruh area wajah gua ini ya, guys. Dan gua tuangin dulu aja ke sini ya. Oke. Untuk ininya, untuk moisture gelnya ya. Gua lihat dulu ke sebelah sini ya, guys. Oke, gua apply aja ke wajah gua seperti ini. Secara merata, dan biasanya ini kalau gua apply ya, guys, gua dengan gerakan naik ke atas seperti ini ya. Biar kulit gua kencang, nggak kendur seperti itu guys ya. Nah, dekat sini. Oke, gua cobain lagi, pakai lagi ya untuk yang area satunya lagi. Ini ya guys, ini gua ratakan ke seluruh area wajah gua seperti ini. Ini beneran ya seperti yang tadi gua bilang, dia cepat banget meresap ya guys. Dia cepat banget meresap ya. Kemudian dia juga setelah gua apply nih ya, dia enggak ada namanya lengket sama sekali guys, asli loh. Ya kalau kalian enggak percaya, kalian coba buktikan sendiri ya. Dia enggak lengket sama sekali, dan dia juga ringan teksturnya ya guys. Ya, dia ringan, enggak berat, karena gua suka banget ya untuk skincare, mau krim atau apapun itu termasuk moisture gel, kalau dia namanya ringan, cepat meresap, nggak bikin lengket, nggak bikin apa ya namanya, nggak bikin berat di wajah, itu gue suka banget. Seperti ini, dia nggak berat sama sekali, malah ringan, kayak kita nggak pakai moisture gel loh guys, asli. Dan dia juga kayak ada aroma wangi-wangi apa ya, kayak wangi flower kayak gitu, tapi dia wanginya soft, nggak terlalu menyengat guys ya, tapi bikin fresh. Kalian nanti cobain aja sendiri deh, kalau kalian order, kalian beli, kalian cobain aja sendiri ya guys. Bener gak sih yang gue bilang? Oke, sudah, kalian bisa lihat gimana hasilnya guys ya. Dia beneran bikin apa ya, bikin kulit gue itu jadi halus banget tuh, nggak lengket, bikin kulit gue tuh jadi lembab, asli auto lembab guys, nggak kering lagi ya. Ini gue udah pakai, gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, tadi gue udah apply ke seluruh area wajah gue, kalian bisa lihat sendiri nih. Nah hasilnya kan semuanya wow banget gak sih guys? Dan sekarang nih mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu untuk harganya. Harganya gue kasih spill aja buat kalian, harganya di kurang lebih 59.000 dengan ukuran 30 mili dan dengan benefit dan juga ingredients yang wow luar biasa banget. Man, worth it nggak sih guys? Dan kalau menurut gue sih untuk segitu menurut gue worth it banget. Kenapa? Karena beneran nih hasilnya gue nyata banget guys. Setelah gue pakai ini baru kurang lebih 1-2 bulanan aja hasil wow udah nyata banget guys. Jadi menurut gue sih worth it banget. Dan dia juga udah mengandung salmon DNA, yang dimana salmon DNA merupakan untuk kandungan skincare terbaik di dunia guys. Makanya beneran luar biasa banget, worth it banget deh untuk kita beli di harga segitu guys. Dan untuk belinya, kalian beli, kalau menurut gue ya, gue kasih rekomendasi kalian beli di official shopnya resminya dari CSSIS ini, atau di Aulia Cosmetic yang di Tokopedia tersedia, di Shopee juga ada ya. Nah ini gue contohin ya, ini untuk yang di Shopee, kalian bisa lihat ya harganya 59.000, ini official store-nya atau official shop-nya ya guys. Jadi hati-hati biar tidak ada namanya barang palsu ataupun KW. Jadi biar ori, biar asli guys ya. Oke, gimana menurut kalian untuk produk ini? Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang kalian mungkin sekarang lagi bingung nih, cari mau seperti apa sih untuk kulit wajah kita nih. Apalagi bagi kalian yang kulitnya kering,
ada bintik-bintik merah, kemudian juga warna kulit tidak merata. Nah, kalian bisa cobain produk satu ini dari Essensis, yaitu adalah Relief Berry Renewal Moisture Gel satu ini, guys. Oke, gimana menurut kalian? So, sampai di sini dulu guys untuk review kita kali ini, dan semoga video kali ini rekomendasi bagi kalian nih yang lagi bingung mau cari moisture gel seperti apa, dan semoga produk yang gua rekomendasi kalian bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya guys. Seperti biasa, kalau kalian suka video gua kali ini, jangan lupa untuk di like-nya, kemudian jangan lupa untuk di-share dan juga subscribe, klik tombol notifikasi untuk tahu video gua selanjutnya. Sekali lagi gua ucapkan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga bagi kalian udah subscribe channel dari Jojo Story ini. Ya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Sekali lagi, terima kasih. Kita ketemu lagi. See you. Bye-bye.